Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Siti Sarah bersama tiga lagi ahli kumpulan iaitu Anis Ayuni, Farah Fikriah dan Aisyah Rizal. Kami daripada kumpulan satu iaitu kumpulan Obscura. Dalam video ini kami akan menerangkan tentang teknologi dan perkembangan kamera. Sekarang saya mempersilakan Anis untuk menerangkan tentang sejarah penciptaan kamera dari abad ke-10 sehingga tahun 1899. Silakan Anis. Baik, terima kasih Sarah. Tanpa membuang masa, saya ingin menceritakan evolusi kamera dari abad ke-10 sehingga ke tahun 1899. Sejak 400 tahun sebelum Masih lagi, telah dijumpai teks-teks Cina mengenai kamera. Selain itu, terdapat beberapa penulisan Aristoteles berkaitan dengan kamera. Namun, pada sekitar abad ke-10, pada tahun 1015, kamera pertama telah dicipta oleh seorang cendekiawan Islam bernama Abu Ali Hasan Ibn Al-Haytham atau lebih dikenali sebagai Al-Hazen. Beliau telah mencipta kamera obscura untuk mempelajari tentang optik, bukan untuk mengambil foto. Nama lain bagi kamera obscura ialah kamera lubang jarum. Kamera obscura merupakan fasa bahasa Latin bagi bilik gelap, iaitu suatu mekanisme awal bagi memaparkan imej yang mana seluruh bilik yang berfungsi sebagai sistem penghasilan imej tepat pada masa. Kemudian, pada pertengahan tahun 1600, para seniman mula menggunakan kamera obscura untuk membantu mereka melukis gambar. Pada masa yang sama, tanggul ajaib iaitu sebuah pendahulu projektor moden telah dicipta dengan menggunakan prinsip optik yang sama dengan kamera obscura. Pada tahun 1727, saintis Jerman Johann Heinrich Schacht telah melakukan eksperimen pertama dengan bahan kimia sensitif cahaya. Beliau berjaya membuktikan bahawa garam perak sensitif terhadap cahaya. Seterusnya, pada tahun 1822, Joseph Knibbs Horn-Knibbs yang berasal dari Perancis telah menyupai konsep fotografi yang praktikal, iaitu cetakan matahari. Namun, proses beliau memerlukan paparan cahaya selama 8 jam untuk membuat gambar yang segera pudar. Jadi, pada tahun 1829, Joseph Knibbs Horn-Knibbs bekerjasama dengan Louis Daguerre bagi mencipta pistotype yang mengatasi kelemahan heliograf. Setelah Joseph Knibbs Horn-Knibbs meninggal, Louis Daguerre menamakan konsep fotografi sebagai daguerreotype. Proses daguerreotype mampu menghasilkan imej yang tahan lama dan tidak akan berubah jika terkena cahaya. Pada tahun 1851, Frederick Scott Archer, seorang pengukir Inggeris, mencipta negatif pelat basah dengan menggunakan larutan korodin yang pekat, iaitu bahan kimia yang berasaskan alkohol yang mudah meruap. Pelat basah ini menghasilkan negatif yang lebih stabil dan juga terperinci. Pada tahun 1879, pelat kering telah diperkenalkan. Seperti pelat basah, proses ini menggunakan pelat negatif kaca untuk menangkap gambar. Pelat kering dilapisi dengan emulsi gelatin kering. Kelebihan pelat kering ini ialah gambar dapat disimpan dengan jangka waktu yang tertentu tanpa perlu memproses gambar tersebut dengan segera. Pada tahun 1889, jurugambar pendustrian George Eastman telah mencipta filem dengan pangkalan yang fleksibel dan tidak dapat dipecahkan. Kamera ini dikenali sebagai kamera konak. Jadi, saya serahkan kepada Farah untuk menceritakan lebih lanjut evolusi kamera dari tahun 1900 sehingga ke tahun 1999. Silakan Farah. Terima kasih Anis. Sekarang kita akan menelusuri perjalanan penciptaan kamera pada tahun 19 di mana seorang jurugambar telah mencipta satu kamera memori. Kamera jenis ini tidak mendapat sambutan. Sebaliknya, kamera yang menggunakan filem menjadi semakin popular menjelang tahun 1905. Banyak syarikat telah menggunakan filem 35mm untuk fotografi pegun. Tourist Multiple oleh Herbert dan Hasjen menjadi kamera filem 35mm yang pertama dicipta untuk penggunaan khalayak umum pada tahun 1913. Sejarah kamera dilanjutkan dengan hadirnya kamera kompak yang dicipta oleh Oscar Bernack di Leeds. Bernack menggunakan filem 35mm untuk membuat kamera yang dapat menghasilkan pembesaran gambar dengan kualiti yang sangat baik. Pada tahun 1928, kamera twin lens reflect atau singkatannya TLR telah dicipta oleh Frank dan Heidegg Rolleiflex, manakala single lens reflect atau SLR mula dikeluarkan pada tahun 1933. Kamera TLR dilengkapi dengan dua lens berobjektif dengan panjang fokal yang sama. Satu lens berguna untuk tujuan mengambil gambar, sementara lens lainnya berguna untuk menangkap bayangan yang telah masuk ke lens yang pertama. Manakala pada kamera SLR, hanya terdapat satu buah lens yang digabungkan oleh sensor gambar digital. Kamera SLR dipopularkan oleh
Perusahaan Asahi Optical yang pertama kali melancarkan kamera SLR 35mm yang dinamakan kamera Asahi Flex. Pada tahun 1950-an, terdapat banyak kamera SLR yang berada di pasaran antaranya Canon, Yashica dan Nikon. Pada tahun 1981, penciptaan kamera analog telah pun bermula. Kamera analog pertama yang dicipta ialah Sony Mavica. Kemudian pada tahun 1988, kamera digital pertama telah dicipta oleh Fuji yang menggunakan kad memori 16 MB untuk menyimpan data foto yang diambil. Pada tahun 1991, kamera digital Kodak DCS 100 mula dijual. Pada masa yang sama, format foto kamera digital mula beralih menjadi JPEG dan MPEG yang tidak memakan banyak stor menyimpan data. Pada tahun 1995, kamera digital dengan kristal cair LCD di bahagian belakang lens mula dikembangkan oleh Hiroyuki Sutaka dengan kamera Casio QV10. Kamera DSLR dicipta pada tahun 1999 dengan pelancaran Nikon D1 yang cuma bernilai $6,000 sahaja. Pada penghujung tahun 1999, teknologi kamera mula ke arah digital. Jadi untuk mengikuti perkembangan kamera digital, Ashraf akan menerangkan dengan lebih lanjut. Okey, silakan Ashraf. Terima kasih Farah. Tanpa membuang masa lagi, mari kita melihat evolusi kamera dari tahun 2000 hingga 2009. Penjualan kamera DSLR telah diperluaskan dengan pelancaran kamera Canon EOS D30 pada bulan September 2000. Kemudian, pada bulan Oktober 2001, kamera kompak Canon PowerShot S40 telah dilancarkan. Siri PowerShot S Canon menjadi sangat popular kerana menawarkan pelbagai ciri, kualiti gambar yang tinggi dan reka bentuknya yang ringkas dan bergaya pada tahun itu. Pada tahun 2007, Canon melancarkan EOS 1DS Mark III yang merupakan kamera DSLR dengan kemampuan untuk membuat rakaman video. Kemudian, pada tahun 2008, Canon melancarkan EOS 5D Mark II yang merupakan kamera DSLR yang mampu melakukan rakaman video HD penuh ataupun Full HD. Pada tahun 2009, Canon memperkenalkan PowerShot XX1IS yang mempunyai sensor gambar CMOS 10MP. Maka, sensor tersebut telah dibangunkan sebagai sensor gambar yang untuk kamera digital kompak. Jadi, untuk meneruskan pengembaraan evolusi kamera ini, saya mempersilakan Sarah untuk meneruskan perjalanan evolusi kamera dari tahun 2010 sehingga kini. Silakan Sarah. Baiklah, terima kasih Ashraf. Untuk perkembangan kamera selepas tahun 2010, saya akan menerangkan perkembangan kamera yang digunakan dalam industri perfiliman, perkembangan kamera digital kompak dan perkembangan kamera DSLR. Dalam industri perfiliman, Canon telah memperkenalkan DSLR Canon EOS 5D Mark II sejak tahun 2008. Model ini telah mendapat perhatian dalam kalangan pembuat filem dan sinematografer kerana mempunyai fungsi rakaman filem HD penuh. Jadi, Canon telah menyedari bahawa pembuatan kamera dalam industri perfilman mempunyai potensi yang luas dalam memandangkan terdapat banyak persaingan yang sengit dalam pembuatan kamera komersial. Pada tahun 2012, Canon telah melancarkan kamera power gum digital EOS C500, C500PR dan kamera DSLR EOS 1DC yang menampilkan kelajuan ISO yang sangat tinggi pada resolusi 4K. Pada tahun 2013, Canon telah melancarkan kamera DSLR EOS 70D yang mempunyai sensor dual pixel CMOS autofocus. Bagi bersaing dengan pengeluar kamera digital kompak yang lain, Canon telah melancarkan siri EOS M pada tahun 2012. Kamera ini berjaya menarik hati pengguna dengan reka bentuknya yang bergaya dan mempunyai skrin sentuh. Bagi perkembangan kamera DSLR, pada bulan Jun 2015, Canon mengeluarkan EOS 5DS dan 5DSR dengan memanfaatkan kelebihan sensor gambar beresolusi tinggi, model-model kamera ini telah menggunakan sistem kawalan getaran cermin untuk mengurangkan kekaburan goyangan kamera dan penggunaan mod gaya gambar fine detail yang mengutamakan perincian halus pada gambar. Akhir sekali, pada tahun 2020, Canon EOS R5 telah dilancarkan dengan penggunaan sensor CMOS bingkai penuh 45 juta piksel dan pemprosesan image DGX. Kesimpulannya, perkembangan kamera dapat dilihat berevolusi seiring dengan kewujudan teknologi masa kini. Tidak dinafikan lagi, pengguna kini mula beralih ke arah telefon pintar kerana saiznya yang nipis, iaitu lebih nipis daripada kamera kompak dan mempunyai fungsi yang pelbagai. Jadi, pengelola kamera mula berevolusi dengan mengikuti trend dan keperluan semasa pengguna. Jadi, setakat ini sahaja daripada penerangan daripada kumpulan satu, iaitu kumpulan Obscura. Terima kasih kerana menonton.